Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idris bin Abdul Jalil serta sekeluarga mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan tahun ini semoga kita dapat beribadah serta mendapat keredaan Allah. Selamat hari Ramadan kepada keluarga yatimah dan anak-anak. Saya sekeluarga yang ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan antara mengajak kampung menggila. Semoga Ramadan tahun ini kita diberkati Allah agar selamat asyian dapat menjalani ibadah puasa dengan penuh tekun dan sabar dan jadikan kesihatan nanti asyihat wa alfian. Mohon maaf sebagai setiap keluarga kerana dapat salah dan silap. Semoga kita hidup aman damai dan berpanjang umur serta dimurahkan rezeki. Warisan rahimah. Semoga di bulan puasa ini mendapat barakah. Mohon minta maaf kalau ada salah silap semuanya. Mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Saya minta maaf jika ada membuat kesilapan dan segala tutur kata yang tidak menyenangkan, saya minta berbanyak-banyak maaf. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Semoga di awal Ramadan kita dimunculkan bulan itu, bulan Ramadan untuk kita semua dalam keimanan, keamanan, keselamatan, kekuatan dan keizinan dari Allah. Kurniaannya pada kita. Antam sebagai menteri apa hitam juga ucapkan Ramadan Karim. Ya, minta ampun dan maaf kalau ada salah silap tam, teguran tam, sinis tam, ya, kata-kata kasar. Jadi tam minta ampun, minta maaf. Dia dapat nak menziarah. Jadi tam minta ampun, minta maaf. Kita dapat beramal ibadat, dapat mengaji, dapat bertadarus, dapat bersedekah, dapat bersolat-solat sunat, solat berjemaah. Halanya kita sedekahkan kepada kedua orang tua kita dengan orang-orang yang kita sayang yang telah meninggalkan kita. Ini murah luaskan rezeki kita. Nak ada yang sengit-sengit tu, ha, lupakan. Doakan tam sihat, tam dengan Pak Itam sihat, kuat, dapat jalani ibadah ni sebanyak-banyaknya dan dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Kepuasa kepada seluruh warisan rahimah. Assalamualaikum. Selamat menyambut Ramadan Karim. Semoga segala ibadah kita diterima Allah. Semoga Ramadan tahun ini menambah ukhuwah sesama kita. Assalamualaikum. Pada ahli warisan rahimah semua, Encik Besar ucapkan selamat menyambut puasa. Semoga semua dapat ibadat dengan tekun, kuat berpuasa dan tak ponteng puasa. Jangan lupa di hari raya nanti. Bye. Saya bagi pihak keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut puasa. Semoga dengan izin Allah kita minta bersama agar dapat kita menjalani puasa sehingga ke akhirnya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua agar menjaga kesihatan lebih-lebih lagi di dalam musim COVID yang mana melanda negara kita ini. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan bulan Al-Qur'an.